apa-apa. Satu, dua, tiga. Dah. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Akbar sama Tifa. Makan pizza lagi. Terus? Apa? Jadi kalau udah makan ini, pizzanya apa? Yang kayak semalam. Subscribe. Iya. Kalau udah nonton video ini ya. Ah, ya. Hari ini kita mau makan-makan lagi ya. Makan-makan sama berdua nih. Kebetulan kemarin dapat kiriman apa? Pizza. Pizza beku. Kemarin dapat kiriman dari Kesturi Bakehouse. Jadi kita dapat kiriman cilantro. Kita dapat kiriman apa? Pizza beku. Halal ini ya. Ini industri rumah tangga, buatan rumah tangga apa? Jadi nanti kalau mau order ini pizza bekunya nanti bisa lihat di deskripsi ya. Atau ini ada alamat WA-nya tuh. Nah, di order aja. Ini harganya murah kok. Harganya cuma 20.000. Tapi untuk ukuran pizza bekunya besar nih. Ya. Di order aja. Beberapa tadi udah kita panaskan. Jadi panaskannya cukup 5 menit tadi nih. Nah, tuh. Kita udah panaskan 2 buah. Pizza bekunya. Tunggu belum. Sabarlah. Ya tunggu dulu. Tadi udah kita panaskan 2 buah, panasnya cuma 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Di api sedang, lalu ditutup pakai apa? Pakai apa ya? Tutup panci. Tutup panci. Jadi apa? Biar panasnya merata. Cuman tadi sengaja memang saya buat biar agak crispy, jadi bawahnya agak gosong. Jadi kalau misalkan yang bawah nampak nanti bawahnya agak gosong, dimaklumi ya, sengaja. Sengaja. Kita makan lagi kita. Ya. Mari makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, makan. Mari makan. Makan cuy. Oh, kosong. Sengaja. Makan cuy. Hah? Itu? Ambil. Ambil. Apa rasanya? Hah? Enak. Yang kayak kemarin. Sama ini enak mana? Enak yang ini. Enak yang ini? Makan lagi yuk. Enak loh. Enak nih. Mas, ini banyak kejunya. Kejunya lumer apa? Di tampilan Eko ditampilkan, jadi toppingnya tuh penuh. Jadi toppingnya ada sosisnya, ada kejunya, kayaknya kejunya ada 2 macam kayaknya kalau nggak salah ya. Sama ada taburan apa nih ya? Enak tapi dong. Iya bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1 udah habis. Bagus. Stop. Mau makan? Mau? Mau guys? Biasa aja. Mau guys? Alah. Nih. Ada apa ya? Udah apa? Kejunya, sosisnya. Tuh. Tangan kanan.
Keju sama sosisnya buat enak. Harap. Ini sosisnya ini agak enak. Agak. Rotinya ini kayaknya sereal. Mana ada roti sereal? Coklat. Gak ada. Coklat. Kosong dulu. Apa lagi? Apa-apa. Makan. Kejunya tebal. Terus buat papa mana? Kosong loh, kosong. Hanya gunting. Apa digunting? Gunting. Papa. Jadi makan apa? Papa nampaknya mau digunting. Habis kan berebut kan? Tuh habis. Papa makan setengah lah. Ya apa? Terakhir ya. Terakhir ya. Kajinya. 11 menit toh. Iya. Nanti ini panasin lagi ya. Buat mama sama mama ya. Enggak derai juga. Bilang kamera rasanya apa? Mantap cuy. Rasanya tapi enggak asam. Tadi yang asam. Enggak. Ini enggak asam, tapi kayak rasa ikan. Sausnya nih apa rasa? Saus mana enggak ada? Keju. Makan cuy. Aja mama sini. Kak. Bilang rasanya apa? Abis. Kayaknya kurang. Mama. Jadi mau manasin satu lagi ya. Kayaknya kita mau manasin satu lagi yang tadi. Kayaknya kurang. Ya. Kita mau manasin satu lagi ya. Kayak tadi yang kurang. Apa? Ini udah yang ketiga nih loh. Belum puas, Mas. Oh, belum puas. Makan juga belum puas. Tuh. Ini kayak ada tulisan. Enggak, itu alas banget. Buat kalian yang pengen order ini apa? Pizza bekunya bisa order di Kesturi Bike House, itu ada Instagramnya. Ada nomor WA-nya juga, bisa dikontak langsung nanti ya. Ya, homemade. Lalu homemade itu apa? Buatan rumah tangga. Jadi buatan rumah. Jadi dijamin fresh tanpa bahan pengawet. Ini kalau didiamkan aja di freezer, di lemari es, di kulkas, kalau tidak dibuka masih dalam keadaan segel, ini bisa bertahan selama 1 minggu. Tapi kalau udah dibuka, ya kalau bisa segera dimasak ya. Soalnya ini kan apa frozen food, jadi harus dibekukan dulu. Mudah untuk memanaskannya cuma 5 menit aja. Jadi alternatif buat makan malam atau buat cemilan lah ya. Murah cuma 20.000, silakan diorder. Jangan sampai kehabisan. Cilantro dari Kesturi Bake House. Oke cuy, sampai di sini dulu video kita ya. Oh iya, kita mau manasin lagi. Jadi video kita sampai sini dulu ya. Nanti lanjutin lagi. Jangan lupa apa? Subscribe dan lupa subscribe. Ah, terus apa? Like, comment dan share. Supaya apa? Supaya tahu mas. Supaya banyak yang nonton tuh. Kok tahu deh tiba? Ah, gitu lah. Kalian sabarkan juga. Dah ya. Dadah. 2 menit. Waalaikumsalam. Bye.